kami dari pemerintah Kabupaten Galuh khususnya Dinas Sosial bersama Taruna Siaga Bencana melaksanakan giat hari ini dalam rangka membersihkan puing-puing yang kebakaran tadi malam. Kemudian juga kami prihatin terhadap kondisi saat ini juga sangat parah. Kami pantau dari beberapa tempat. Kemudian kami berkeliling-keliling di sini juga kami melihat semuanya rusak parah. Kemudian juga kami perlu beritahukan kedatangan kami juga kemari membantu masyarakat dalam meringankan beban pada mereka pada saat bulan puasa ini juga mereka kehilangan harta benda dan kami juga dari Dinas Sosial tidak lupa membawa ala kadar bantuannya bantuan sepanik berupa yaitu kami bawa dari Kabupaten Galuh ada sandang dan pangan salah satunya adalah merupakan bahan pokok kita. Kemudian nanti ketika korban jiwa melaksanakan melayat, pesan Pak Bupati kepada kami, Pak Bupati berserta Forkopimda ikut melaksanakan takziah di Kecamatan Pining. Makanan pokok untuk tanggap masa darurat masa panik itu sekitar lebih kurang 8 hari, 8 hari sampai 10 hari. Kita juga membawa sembako khusus, sembako yang sifatnya konsumsi hari-hari pada masyarakat seperti beras, gula, kemudian minyak goreng, sarden, dan banyak hal-hal yang lain yang masih kami bawa. Cuman mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan. Nah, di belakang ini sedang dilakukan apa nih Pak? Nah, hari ini kami dilakukan giat pada hari ini membersihkan tempat-tempat rumah-rumah yang rusak bersama Tagana Taruna Siaga Bencana yang mereka aktif selalu melaksanakan kegiatan hal seperti ini membersihkan puing-puing kebakaran membantu masyarakat kemudian dapat meringankan beban masyarakat bagi yang agak kesulitan dalam melaksanakan hal-hal tertentu. Terus. Pak. 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 P